Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah box soundcase, sudah selesai saya cat, saya warnai kuning pelangi. Oke, let's go, kita buka dulu. Oke, mari kita lihat depannya. Wow, penampilannya porsi 6 sub ya guys. Sekarang mau saya lihatin dalamnya seperti apa. Dan ternyata dalamnya cuma ada 16 in ya guys ini. Ini masih kosong. Jadi di sini yang bikin beda. Ini saya pakai jaring, bisa dibilang jaring nyamuk ya, ini di toko-toko bangunan banyak kita jumpai. Nah, ini saya bagi jadi 6, dalamnya seperti ini saya bagi jadi 6. Jadi kalau kita pasang gini dia kelihatan seperti 6 sub ya guys, 6 sub woper. Oke, kita lihat sebelahnya. Oke, ini juga baru saja selesai saya cat. Oke, saya balik. Tala. Wah. Nanti yang saya akan gantung. Dalamnya masih kosong ya guys, ini masih kosong. Saya lihatin dalamnya seperti apa. Nah, ini masih kosong. Belum saya isi speaker. Ini dia rejingnya. Nanti saya mau gantung di sini ya guys ya. Ini kuning pelangi semua. Oke guys, sudah selesai. Bing. Yang ini untuk penutup turbo bassnya. Nih kita pasang di sini guys. Ah, sudah selesai. Ini sub turbonya ya. Ini dan untuk jenis speakernya apa saja akan saya kasih lihat. Ini dia model dan jenis speakernya. Ini untuk bass turbonya saya pakai 8 in. Selanjut ini 6 in, ini subnya. Lanjut ini ada 3 in terus triple. Oke, mau saya pasang pada box-nya masing-masing. Pasang 3 biji atas, tengah, dan bawah. Speaker sudah terpasang. Saatnya saya mau susun. Kombinasi warna kuning dengan warna hitam. Sound reaching mini. Oh, 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 oh
Amlim ini guys. Ini dengan bluetoothnya satu set, pakai adapter ya, output 12 volt untuk amplinya, dan bluetoothnya pakai cas HP. Sebelum saya tes suaranya, ini saya sambung kabelnya dulu ya guys, cuma saya undel-undel saja ini. Oke, saya colokkan ke ampli. Oke guys, bluetoothnya ya, sambungan ke bluetooth. Sekarang saya mau sambungkan ampli power ya, ini 12 volt atau bisa pakai aki sepeda motor ya, sama ya kalau mau pakai aki. Oke, sudah merah, sudah on guys. Sekarang yang bluetooth itu saya pakai cas HP ya, sambungkan dulu. Oke, sudah. Sekarang saya mau on bluetoothnya. Oke, sudah nyala. Dan ini indikatornya ya, ini amplinya. Sudah, sekarang mau saya sambungkan ke HP. Ini guys, bluetoothnya sudah tersambung. Saya mau cek sound.